Perut-perut tu janda tu. Kebaikan hak dia buat. Tak ada pahala sikit habuk di sisi Allah Ta'ala. Allah tengok dah. Ni mujurnya kita jadi orang Muslim, mukmin dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tengok kepada orang kafir, gitulah hidup dia dengan kekayaan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, mewah gitu. Balasannya boleh makan. Nah. Hingga apabila dia sampai di akhirat, ni orang kafir ni, sampai di akhirat, dia tidak ada satu kebaikan pun yang akan diberi balasan pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari Jumaat di pertengahan bulan Rajab tahun 1443 Hijrah, alhamdulillah pagi hari ini kita mari sambung baca dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah, hadis yang ke-57. An Khuraib bin Fatik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya baca dah ni. Nah, kita lakah dah. Gi ke hadis yang ke-58. Nah, saya silap. 58. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yazlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Wa amma al-kafiru fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirati lam takun lahu hasanatun yujza biha. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim nomor 2808. Maksudnya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak menzalimi seseorang mukmin walaupun satu kebaikan yang dilakukannya. Maknanya semua tiap-tiap perkara yang kita buat, Allah akan balah kebaikan mengikut apa yang kita buat tu. Tak zalim walaupun sikit. Allah akan memberi ganjaran kebaikan itu di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang kafir, Allah akan memberi balasan dalam bentuk makanan sebab semua kebaikan yang dilakukan di dunia. Tu orang kafir tu. Bermaknanya kuamdi hak orang kafir duk buat atas dunia ni, tu hai balah kepada dia boleh makan. Hak dia duk makan siang malam boyang perut-perut tu janda tu. Kebaikan hak dia buat. Tak ada pahala sikit habuk di sisi Allah Ta'ala. Allah tengok dah. Ni mujurnya kita jadi orang Muslim, mukmin dengan takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tengok kepada orang kafir, gitulah hidup dia dengan kekayaan yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, mewah gitu. Balasannya boleh makan. Nah, hingga apabila dia sampai di akhirat, ni orang kafir ni, sampai di akhirat, dia tidak ada satu kebaikan pun yang akan diberi balasan pahala. Tak ada sekarang habuk. Dengan puak dia duduk tamak tambah, duduk semoh tu, semoh ni, wak gitu, buat gini, tak ada sikit habuk. Faja'alnahu haba'an manthura. Tuhai rakyat di dalam suratul Furqan, kami jadikan amalai-amalai orang kafir itu sebagai habuk. Habuk debu yang berterbangi. Maknanya, supaya dengan siuk, buf. Acuh di... Ini, orang-orang kafir akan boleh tengok amalai-amalai yang puak-puak dia duk buat, tidak pakar walaupun sikit. Lepas tu kena jatuh dalam api neraka pula. Satu kali Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia jalan dengan beberapa orang sahabat
Dia tengok orang duk semua beralau. Duk semua bangun duduk, bangun duduk. Umar baca, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yang kita duk baca sama tu dah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Umar apabila dia tengok orang duk semua tak kong bangun duduk, bangun duduk, dia baca ayat amilatun nasibah, hijau yang sangat berat, letihnya bangun duduk, bangun duduk duk semua tak kong, tasla naran hamiyah, kena masuk di dalam api neraka yang bernyala-nyala. Kadang-kadang letih orang kafir lagi duk semai, kalau kita banding dengan semaya. Kita semaya, semaya sunat, semaya fardu, sudah. Tapi orang kafir, tamak tambah dia tu, semua tokong lagi, suat mon lagi, nang semati lagi, buat gotu lagi, goni lagi, masya-Allah letih. Tapi kena masuk dengan aku. Ini amalan orang kafir wal iyaz billah. Hadis yang ke-59. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah anu akhadhu bima amilna fil jahiliyah? Qal man ahsana fil islam lam yu'akhadh bima amila fil jahiliyah wa man asaa fil islam ukhidha bil awwal wal akhir. Hadis dikeluarkan oleh Al Bukhari 1921 dan Muslim 120. Maksudnya dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ni artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkatanya ada seorang lelaki berkata, sahabatlah mari jumpa dengan Nabi, wahai Rasulullah, adakah kita akan dikira dosa kerana perbuatan kita pada masa jahiliyah? Ini dia munasabah dengan masa tu. Sebab apa? Sebab dia panggil cuplian di antara jahiliyah kepada Islam. Jadi setengah-setengah sahabat ni dia buat benda-benda hok dosa-dosa dalam masa jahiliyah. Bila dia masuk Islam, dia tanya Nabi, kita dikira dosa juga ke hok kita buat zaman jahiliyah dulu dan ni kita Islam dah? Baginda bersabda, Nabi jawab macam mana? Sesiapa yang memeluk Islam dan elok keislamannya. Masuk Islam dah, molek dah. Amal molek, akidah molek, kelakuan molek, akhlak molek, molek belakang dah. Maka dia tidak akan diazab kerana perbuatan yang diamal semasa jahiliyah. Maknanya hak dulu-dulu hapus habis. Walaupun buat dosa besar sekalipun dalam masa jahiliyah, hapus habis, tak ada dah. Tapi Nabi kata kena, dan sesiapa yang berbuat tidak baik semasa dia berada dalam Islam. Ha, tengok. Kita pun masuk juga dalam ni. Nah, kita lahir-lahir ni lahir dalam Islam selalu dah. Orang zaman dulu ataupun orang yang baru masuk Islam zaman-zaman lah ni, duduk dalam hadis ni tem-tem. Dan sesiapa berbuat tidak baik semasa dia berada dalam Islam, maka dia akan diazab kerana perbuatan buruknya ketika berada di zaman jahiliyah dan setelah memeluk Islam. Ini kena ingat molek. Islam yang kita duk ada dah lah ni, ya kira katanya remtun kita masuk akhir balik. Siapa masuk akhir balik, maka waktu itulah dikira dosa dan pahala. Tapi orang yang baru masuk Islam, remtun dia iaitu ketika dia mengucap 25 syahadah, dia baru masuk Islam. Ha, situlah mula nafsun 1, 2, 3, 4. Ha, dikira atas dia walaupun dia umur 70 dah pun. Kira katanya hari dia masuk Islam, hari itulah dikira dosa pahala kepada dia. Ha, ni kita pun dah beringat-beringatlah nak buat satu-satu perkara, ingat katanya dosa dan pahala. Nah, kita kecek, kita buat, kita tengok, kita tepuh, kita ambil, kita makan, buat semua tiap-tiap perkara dikira dosa dan pahala. Alhamdulillah. Masuk bab yang ke-21 pula. Man amila khairan qabla islami. Gapo tu maksudnya? Sesiapa beramal kebaikan sebelum memeluk Islam. Ha, tajuk ni iaitu nya tajuk pasal orang hok duk dalam masa kafir dia, masa jahiliyah dulu dia duk buat kebaikan. Ada
pon puang dak daripada hak jahiliyah dia buat tu masuk di dalam Islam ke dak. Ha, cuba tengok dah hadis yang ke 90. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ara'aita asya'a kuntu atahannathu biha fil jahiliyah min sadaqatin aw 'ataqatin wa silati rahimin fahal fiha min ajr. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 1436 dan Muslim 123. Maksudnya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya, ini Hakim tanya Nabi, aku bertanya wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu? Nabi nampak lagu mana? Pada masa jahiliyah dahulu, aku pernah beramal ke beberapa perkara baik. Ni, sahabat-sahabat dia berasa katanya, benda baik ada juga dia duk buat. Bukan jahiliyah ni, tak pakar belakang. Bukan jahiliyah ni, jahat belakang, zalim belakang. Ada benda-benda yang baik. Seperti apa yang rakyat katanya? Seperti bersedekah, memerdeka hamba, menyambung silaturrahim. Itu yang buat misal. Lepas tu, lain-lain lagi. Banyak lagi. Adakah aku akan mendapat pahalanya? Ini dia tanya Nabi. Nabi jawab macam mana? Baginda Nabi SAW menjawab, engkau masuk Islam dengan membawa pahala perbuatan baik yang telah engkau lakukan sebelumnya. Maknanya, hak zaman jahiliyah dulu, hak dia buat baik ni, dia panggil apa? Yob. Ambil benda hak molek tu sampai ke dalam Islam pun kira juga benda hak dia buat baik dalam jahiliyah. Allah, inilah nak ayatnya murah rahmatnya Islam. Serupa dengan orang nikah juga. Orang hak jadi laki bininya. Masa dia duduk dalam agama kafir dia, bila dia masuk Islam. Masuk Islam dua-dua dah dah. Tak ada kena menikah dah. Tak ada kena nikah baru dah. Dikira katanya hak dia menikah dalam agama kafir dia dulu tu sah. Tak ada kena akad nikah baru. Tapi kalau sekiranya mana-mana laki bini sorang dulu masuk Islam. Maka dikira hari masuk Islam dia tu dikira edah. Saya bisa mudah-mudah tok laki duduk dalam agama sial lagi. Bini masuk Islam. Bila berlainan agama, dia tak boleh duduk sekali lah tu. Tak boleh tidur sekali, tak boleh duduk lah. Hak ni Islam, hak ni kafir. Maka bini dikiranya edah dia ni. Tiga kali cuci darah hei dia. Kalau datuk laki dia tak masuk Islam lagi, bermaknanya apabila bini ni duduk dalam Islam tiga kali cuci lah darah hei, maka dikira dua tu cerar. Cerar tu. Walaupun untuk lelaki tak ada sebut cerar, tapi dengan sebab masuk Islam tu, dia kira katanya dua agama yang mesti duduk di dalam edah. Supaya juga, saya misal ni, balik alik kau ni. Untuk lelaki masuk Islam, bini duduk dalam kafe lagi. Ha tu. Dikira katanya bini pun kena duduk dalam edah juga. Kalaulah dalam masa tiga kali darah hei tu bini tak masuk Islam lagi, maka dikira katanya cerah dah dua tu. Kecuali duduk dalam masa tiga kali mari hei tu bini masuk Islam juga, maka tidak dikira cerah. Tak ada kena menikah baru. Dikiranya hak yang menikah walaupun semua happy sekalipun, walaupun nikah depan tak kong sekalipun, dikira katanya sah nikah dia. Hak zaman dia duduk dalam kafe dulu. Lepas tu masuk duduk dalam Islam pun, dikira katanya hak dang de. Hak nikah dulu tu. Ha, ni, hak dia katanya dalam Islam ni ada setengah-setengah perkara yang dikira katanya hak dia buat dalam masa kafe dia pun, mi pun dalam Islam. Nah. Wa fi riwayatin lahuma anna Hakim ibn Huzaim a'taqa fil jahiliyyati 100 raqabah wa hamala 'ala 100 ba'irin falamma aslam hamala 'ala 100 ba'irin wa a'taqa 100 raqabah
Qal fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ara'aita asya'a kuntu asna'uha fil jahiliyah kuntu atahannatu biha ya'ni atabarraru biha. Qal faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma salafa laka min khair. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari 2538. Maksudnya ada dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, nah, bahawa Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu pada zaman jahiliyah dahulu, beliau pernah membebas 100 orang hamba. Allah kaya benar ni. Orang ada siapa merdeka manusia 100 orang ni, oh, ya beli 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 ya merdeka, ataupun ya guna hamba tu ya merdeka 100 orang hamba masa zaman jahiliyah berkorban 100 ekor unta. Ha, siapa boleh orang kaya zaman-zaman lah ni, kalau kita perhatilah, wallahu alam, boleh jadi seekor ya setahun, seekor lembu ya setahun, dua ekor ya. Ada gerbel di apa ni zaman raya haji tu, tapi hok ni masya-Allah 100 ekor unta zaman jahiliyah, 100 ekor, 100 orang hamba yang berdeka kepada dia. Gambar lagi, setelah beliau memeluk Islam, dia berkorban 100 ekor unta pula dan memerdeka 100 orang hamba pula. Masya-Allah. Kaya mana ni? Nah, Hakim berkata, tuan ni sendiri kata, maka saya menanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai kebaikan yang telah aku lakukan pada zaman jahiliyah dahulu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata kena, setelah engkau memeluk Islam, semua kebaikan yang pernah engkau lakukan itu telah diterima sebagai amal baik. Allahu akbar. Dikira habis. Kebaikan hak zaman jahiliyah dan hak zaman Islam. Anilah bila kita tengok hadis-hadis tasanding ni, jadi semangat. Nah, jadi semangat kepada kita nak buat kebaikan. Lepas tu semangat juga kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Kebaikan hak dia buat dulu-dulu dikira habis dalam Islam. Kejahatan hak dia biasa buat dulu-dulu dihapus habis. Ini dah kita nak kepada orang masuk Islam. Masuk Islam, royak kepada dia. Hari yang dia masuk Islam tu adalah hari cuci sungguh hidup dia. Lepas tu mula nap neng semula. Mula nap daripada nap week nanti hak dia masuk Islam tu. Ha, lepas ada tu kira dosa pahala, dosa pahala, dosa pahala. Lepas tu berhajat kepada orang mu'alaf ni. Orang mu'alaf ataupun orang baru-baru masuk Islam ni, dia kena ngaji. Tapi kita tengok dalam sangkum kita, wallahu alam, hak ni saya perhati ni, orang baru masuk Islam ni jarang nak mengaji. Duh, pasang dia. Wallahu alam, boleh jadi tak ada dalam sangkum kita ni orang nak tolong mengajar pok-pok dia. Kalau ada, mujur sah. Orang mu'alaf pun berasa nak mengaji. Orang yang mengajar pun berasa nak mengajar tenti. Dengan bahasa dia, dengan bahasa siye. Dia kena kecek dengan bahasa siye, tak boleh kecek dengan bahasa Melayu. Sebab tu setengah-setengah orang tak. Boleh jadi dia masuk Islam tu, dia berasa nak mengaji. Apabila dia pergi ke masjid, dia tengok orang mengajar dengan bahasa Melayu. Dia tak faham. Bila dia tak faham, dia nak mengaji dengan siapa? Ha, ini betulah perlu kepada ustaz-ustaz, guru-guru, apabila mengajar, tengok kepada keadaan, nampak orang yang tak pandai bahasa Melayu, kita tukar di bahasa Sia. Bukan bahasa Sia ni bahasa kafe tak. Jangan faham katanya bahasa Sia ni bahasa kafe tak. Bukan bahasa orang putih, bahasa kafe tak. Semua tu bahasa Allah Ta'ala belakang. Melayu pun bahasa salah satu daripada bahasa yang Allah Ta'ala wui kepada orang-orang di kawasan tempat kita, Asia Tenggara dia panggil. Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura. Nah, termasuknya Taning, termasuknya sikit-sikit di Kemojo dan sebagainya. Orang kecek bahasa Melayu. Lepas tu, kebanyakannya orang kecek dengan bahasa yang dunia guna, iaitunya bahasa orang putih. Bahasa Cina, bahasa Urdu, dan sebagainya. Bahasa Fransis. Ini nak ayat katanya, kalaulah boleh pandai banyak-banyak bahasa, boleh kita atur ngajar, mengaji, insyaAllah masyarakat akan maju. Gitulah. Nah, sekadar ni untuk baca hadis pada pagi hari ini, dan insyaAllah kita sambung semula minggu hadapan dalam bab yang ke-22, Al-Iqtisadu 'ala al-Furud.
Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.